Ya, baik. Halo, selamat pagi para peserta webinar, narasumber, dan seluruh panitia yang bertugas. Saya ucapkan terima kasih atas partisipasinya sehingga webinar pada hari ini dapat dilaksanakan. Nah, perkenalkan Bapak Ibu, saya Jordan Renal Ndoki, tim komersial dari PT Bima Sakti Altera yang akan menjadi moderator pada webinar kita di hari ini. Nah, webinar kali ini itu akan dipersembahkan oleh Smart Present dengan tema pentingnya digitalisasi manajemen cuti dan lembur pegawai bagi perusahaan. Nah, webinar pada hari ini akan berdurasi selama kurang lebih 90 menit dengan 60 menit penyampaian materi dan 30 menit sesi tanya jawab. Nah, sebelum kita masuk kepada bagian-bagian yang berikutnya, akan lebih baik kalau saya perkenalkan dulu nih untuk pembicara pada webinar kita di hari ini. Nah, untuk pembicara yang pertama itu ada Ibu Jessica Exderna Eman. Nah, beliau adalah seorang HR generalis dari PT Bima Sakti Altera. Dan yang kedua adalah Bapak Cornelius Kevin Eskom. Nah, beliau adalah seorang IT administrator dari PT Virtus. Nah, mungkin kita dengarkan dulu ya kata sambutan yang akan diberikan oleh kedua pembicara kita. Nah, untuk kata sambutan yang pertama, mungkin kami persilakan Ibu Jessica untuk memberikan kata sambutannya. Ibu Jessica, dipersilakan. Ya, oke. Terima kasih Pak Jordan untuk kesempatannya. Selamat pagi semua Bapak, Ibu, dan rekan-rekan peserta yang sudah hadir di webinar ini. Wah, cukup banyak ya peserta yang hadir di sini. Terlihat antusias nih ya dengan topik yang bakal kita diskusi bersama. Oke, sebelum kita mulai dan lebih jauh lagi dalam berdiskusi, ada istilahnya tak kenal maka tak sayang ya Bapak, Ibu, dan rekan-rekan. Maka izinkan saya untuk memperkenalkan diri dulu. Saya Jessica Exderia Eman, Bapak, Ibu bisa panggil saya Jess. Saya merupakan HR generalis di Bima Sakti Altera yang kurang lebih sudah 3 tahun berkecimpung di dunia HR, spesifiknya di industri retail, manufaktur, dan sekarang di IT service ya. Nah, hari ini dengan adanya diskusi mengenai cuti dan lembur yang bagaimana benefitnya serta praktiknya dalam perusahaan bagi karyawan seperti apa, harapannya bisa menambah pengetahuan kita bersama misalnya dengan case-case baru sehingga bisa berguna dan diterapkan bagi Bapak Ibu maupun rekan-rekan yang memang sudah berkecimpung di dunia HR atau akan berkecimpung juga di dunia HR. Dan kalau bagi karyawan sendiri bisa tahu nih hak-haknya dan kewajibannya seperti apa terkait cuti dan lembur itu sendiri. Oke, gitu dulu mungkin ya tanpa berlama-lama dan berpanjang-panjang dia, saya kembalikan lagi ke Pak Jordan. Terima kasih. Terima kasih Mbak Jill untuk kata sambutannya. Nah, untuk yang kedua, ini adalah dari Bapak Cornelius Kevin Eskom. Nah, halo Pak Kevin. Halo Pak Jordan. Iya, silakan Pak dengan kata sambutannya. Baik. Dan tempat dipersilakan Pak. Terima kasih. Selamat pagi Bapak dan Ibu semua. Seperti yang dibicarakan tadi oleh Bu Jess, ada istilah tak kenal maka tak sayang. Maka izinkan saya memperkenalkan diri saya dulu. Nama saya Cornelius Kevin. Saya sebagai IT administrator di PT Virtus Facility Service. Saat ini saya nantinya akan menjelaskan bagaimana manajemen cuti dan lembur untuk di PT Virtus Facility Service itu sendiri. Dan nantinya kita bisa sharing bareng. Mungkin yang ada di Virtus seperti apa, yang ada di perusahaan Bapak Ibu seperti apa, nantinya ke depannya kita bisa mungkin sharing-sharing lagi gimana tentang manajemen cuti dan lembur pegawai itu sendiri. Baik, terima kasih Pak Jordan. Mungkin itu saja. Baik. Terima kasih Pak Kevin atas kata sambutannya. Nah, baik, kita akan lanjut Bapak Ibu kepada bagian yang berikutnya. Nah, sebelum kita masuk ke materi, nah di sini izinkan saya untuk menyampaikan beberapa arahan agar webinar kita di hari ini dapat berjalan dengan baik. Nah, yang pertama, di sini kami sampaikan kepada seluruh peserta webinar
Itu agar dapat melakukan perubahan format nama dengan format nama strip nama instansi dari Bapak Ibu peserta. Nah, yang kedua, saya sampaikan bersama dengan ini bahwa mikrofon untuk para peserta akan kami nonaktifkan selama webinar ini berlangsung. Nah, mikrofon yang aktif hanya pada host dan co-host saja. Nah, apabila nantinya para peserta memiliki hal yang ingin disampaikan ataupun hal yang ingin ditanyakan, nah, itu dapat menggunakan fitur kolom chat box ataupun fitur reaction, yaitu angkat tangan ya. Nah, jadi nanti ketika ada yang ingin disampaikan atau ditanyakan, dapat menggunakan kedua fitur tersebut. Nah, lalu untuk yang ketiga, pada webinar kali ini tentu saja kami menyediakan atau mengadakan sesi Q&A atau tanya-jawab agar di sini terjadi komunikasi dua arah ya antara pembicara dan juga peserta. Nah, untuk metodenya hampir sama seperti yang tadi, kami menggunakan dua metode, yaitu menggunakan metode kolom chat box atau juga angkat tangan atau raise hand. Nah, lalu apabila nanti para peserta memiliki kendala terkait aplikasi Smart Present, nah agar mendapatkan penanganan yang lebih cepat dan dibutuhkan ya, dari penanganan yang dibutuhkan, silakan menghubungi tim customer support kami di nomor 0812-3818-9460. Saya ulangi sekali lagi, di nomor 0812-3818-9460. Lalu untuk yang keempat, pada webinar kali ini kami juga menyediakan hadiah yang sangat menarik. Nah, pada webinar hari ini kita sudah menyediakan dua hadiah. Nah, yang pertama adalah satu buah smartwatch yang akan kami berikan kepada peserta yang telah memberikan pertanyaan terbaiknya. Dan yang kedua adalah total 10 voucher yang akan kita undi untuk peserta yang beruntung. Nah, pengundiannya di sini kami menggunakan aplikasi Wheel of Names. Nah, meskipun aplikasi Wheel of Names ini bukan aplikasi dari PT Bima Sakti Altera, namun hasil yang dikeluarkan atau yang ditampilkan dari aplikasi Wheel of Names itu hasilnya adalah sah dan tidak dapat diganggu-gugat. Untuk arahan yang berikutnya, yang kelima, terkait sertifikat webinar. Nah, pada webinar kali ini kami juga memberikan sertifikat nih untuk para peserta. Namun, peserta yang mendapatkan sertifikat hanyalah peserta yang sudah melakukan registrasi dan mengisi feedback form atau absensinya pada webinar di hari ini. Nah, apabila nantinya di pertengahan webinar ada peserta yang join tapi belum melakukan registrasi ataupun tidak melakukan absensi, di sini saya ucapkan mohon maaf, kami tidak bisa memberikan sertifikatnya. Dan yang terakhir terkait sertifikat, sertifikat ini akan kami distribusikan selambat-lambatnya H+3 dari kegiatan webinar. Nah, lalu untuk arahan yang terakhir, kami menyediakan feedback form pada webinar di hari ini, untuk kami juga senantiasa bisa melaksanakan kegiatan-kegiatan webinar yang menarik dan yang dibutuhkan oleh peserta. Nah, feedback form ini juga kami gunakan sebagai media absensi pada webinar kita di hari ini. Nah, jadi untuk para peserta jangan lupa ya nanti untuk mengisi feedback formnya, karena itu kita gunakan juga sebagai media absensinya. Untuk link pengisian feedback form akan kita kirimkan berulang di kolom chat box. Nanti dari panitia akan mengirimkan ya untuk linknya. Nah, baik, demikian para peserta untuk arahan yang dapat saya sampaikan. Semoga kita semua dapat melakukan dan melaksanakan arahan ini demi kenyamanan webinar untuk kita semua. Ya, baik, tanpa menunggu lebih lama lagi, nah, saya rasa para peserta sudah tidak sabar untuk mendapatkan materi yang pertama. Nah, untuk materi yang pertama ini akan disampaikan oleh Ibu Jessica Xderia Eman. Nah, beliau merupakan seorang HR generalis dari PT Bima Sakti Altera. Ya, baik. Halo, Mbak J. Iya, halo Pak Jordan. Oke, sudah siap ya dengan materinya? Sudah siap. Oke, baik.
Tanpa menunggu lebih lama lagi, Bapak Ibu, para peserta, kami persilakan Mbak J untuk materi yang pertama. Waktu dan tempat kami persilakan. Oke, siap. Terima kasih, Pak Jordan. Oke, kembali untuk saya melanjutkan ya, Bapak Ibu. Langsung ke mengenai topiknya tentang cuti dulu nih. Ya, oke. Apa itu cuti? Pasti dari kita kalangan HR sudah paham sekali ini yang ditunggu-tunggu dari karyawan gitu ya. Atau mungkin dari sisi karyawan, ya cuti ini juga yang yeay, akhirnya saatnya istirahat atau berharap banget untuk kapan nih selesai kerjaannya untuk bisa cuti dan segala macam. Oke, secara KBBI cuti itu adalah istirahat atau rehat ya Bapak Ibu ya. Atau misalnya kalau dalam bahasa Inggris kita akan lebih mengenalnya dengan istilah annual leave atau paid leave gitu. Kenapa bisa paid leave gitu ya? Karena dengan istirahatnya kita atau tidak bekerjanya kita itu, kita tetap mendapatkan bayaran dari perusahaan gitu. Jadi kan biasanya kan kalau kita bekerja dulu baru perusahaan membayar kita gitu ya. Tapi di cuti ini adalah hak sebagai untuk karyawan sehingga pada saat kita istirahat atau tidak melakukan pekerjaan apapun itu, perusahaan tetap membayarkan gaji kita gitu ya. Jadi tidak bekerja namun dibayar upahnya, diberikan kesempatan untuk istirahat dari pekerjaan-pekerjaan sebelumnya. Oke, itu mengenai cuti. Nah, jenis hak cuti itu apa saja sih Bapak Ibu? Jadi banyak banget dan macam-macam nih, kurang lebih dari undang-undang kita tuh merangkum ada 6 gitu ya, dengan berbagai detailnya. Yang pertama dulu, yang paling kita familiar itu adalah cuti tahunan ya, di mana cuti yang diberikan kepada karyawan berdasarkan lama bekerjanya gitu. Ya, di undang-undang sendiri regulasinya adalah karyawan itu setidaknya minimal mendapatkan 12 hari cuti untuk sudah melakukan pekerjaan selama 1 tahun berturut-turut. Itu dari undang-undang. Jadi kenapa 12 hari? Karena dalam 1 tahun kan ada 12 bulan ya. Jadi terhitungnya 1 bulan itu 1 hari gitu. Nah, itu untuk cuti tahunan. Lalu ada lagi cuti panjang atau cuti besar, mungkin kalau familiarnya dengan cuti besar ya. Nah, dari definisinya aja, berarti kan harinya itu ada banyak gitu ya, nggak cuma 1 atau 12 seperti cuti tahunan tadi. Nah, cuti panjang ini diberikan kepada karyawan yang sudah bekerja selama 6 tahun berturut-turut. Nah, dari hari yang diberikan sendiri adalah 2 bulan. Nah, Bapak, Ibu, dan rekan-rekan, banyak sekali ya 2 bulan itu kita bisa istirahat atau tidak bekerja gitu. Dan praktiknya seperti apa? Nah, 1 bulan pertama itu dilakukan pada di tahun bekerja yang ketujuh. Lalu 1 bulan berikutnya itu dilakukan pada di tahun ke-8 bekerja gitu. Syaratnya apa? Ya harus tadi 6 tahun berturut-turut bekerja di perusahaan itu. Oke, lalu yang ketiga ada cuti sakit. Nah, dari kata-katanya aja sakit, jadi cuti yang diberikan apabila kita karyawan sakit atau tidak bisa melakukan pekerjaan gitu ya, yang bisa dibuktikan dengan apa? Dengan surat keterangan dokter atau memang dibuktikan dengan kita harus diopname di rumah sakit gitu ya. Nah, ini perusahaan wajib mempersilahkan karyawan itu untuk istirahat dan gajinya pun tetap dibayarkan sick leave atau cuti sakit ya Bapak Ibu ya. Lalu ada juga dengan yang keempat cuti alasan penting gitu ya atau special leave kita biasa dengar gitu. Itu apa aja sih alasan-alasan penting yang memang sudah diatur oleh undang-undang? Itu ada karyawan menikah sebanyak 3 hari ya. Lalu karyawan itu sendiri menikahkan anak kandungnya sebanyak 2 hari. Lalu kitanan atau baptisan anak dari karyawan tersebut 2 hari. Istri melahirkan atau keguguran yaitu sebanyak 2 hari. Lalu suami, istri, orang tua, mertua atau anak menantu meninggal dunia sebanyak 2 hari. Lalu anggota keluarga dalam satu rumah meninggal dunia 1 hari.
menjaga istri, suami, atau anak sakit keras di rumah sakit sebanyak 2 hari, atau yang amit-amitnya nih kena korban pergusuran, kebakaran, atau kebanjiran dan bencana alam sebanyak 2 hari juga. Gitu. Nah, tidak hanya itu saja, ada juga hak cuti yang terkhusus untuk bagi karyawan perempuan nih, Bapak Ibu dan rekan-rekan. Yang pertama, satu, itu ada cuti haid gitu ya. Jadi perempuan atau karyawan wanita gitu ya, yang mungkin dalam sebulan sekali haid gitu, dan haid itu mengganggu kesehatan atau mengganggu saat bekerja gitu ya. Jadi dipersilahkan untuk cuti, itu juga diperbolehkan oleh undang-undang. Lalu yang kedua, ada cuti melahirkan ya, di mana secara porsinya itu yang diberikan adalah 3 bulan. Secara prakteknya boleh diimplementasikan sebulan sebelum melahirkan dan sorry 1,5 bulan sebelum melahirkan dan 1,5 bulan setelah melahirkan, atau mau langsung 3 bulan setelah melahirkan itu sendiri. Nah, kurang lebih seperti itu untuk jenis-jenis hak cuti apa saja untuk karyawan. Oke. Kalau kita mau melihat dari point of view-nya karyawan gitu ya, cuti itu benefitnya untuk apa gitu. Nah, yang pertama pasti work-life balance gitu. Sebagai karyawan, selain memang kita bekerja, kehidupan kita di kantor seperti apa, kehidupan kerja seperti apa, pasti kita juga punya kehidupan pribadi ya Bapak Ibu ya. Di mana kita punya keluarga, atau mungkin rekan, atau melakukan hobi, atau urusan-urusan lain di luar pekerjaan. Nah, di saat itulah nih kita bisa memanfaatkan untuk mengurusin hal-hal itu gitu ya. Jadi kehidupan kita antara pekerjaan dan kehidupan pribadi kita bisa seimbang. Tuh. Lalu yang kedua, refreshing atau istirahat gitu ya. Dengan penatnya bekerja-bekerja terus gitu ya. Terus di kantor kan ada deadline lah, ada list task yang harus diselesaikan. Sehingga badan kita secara stamina maupun pikiran kan terpacu untuk kayak tegang terus gitu ya, atau harus fokus terus. Nah, pada saat cuti ini kita bisa refreshing, kita bisa istirahat, sehingga kita bisa tetap pulih lah di stamina kita maupun mental kita. Nah, ada tips nih agar cuti tidak terganggu ya bagi karyawan ya. Tidak banyak gitu yang sering bilang, aduh kalau lagi cuti ini takut banget lihat HP gitu ya. Karena sering ada notifikasi dari teman-teman kantor nih, tiba-tiba nanya inilah, tiba-tiba nanya itu, jadi bikin nggak tenang cutinya gitu kan. Jadi yang tadinya pengen refreshing atau pengen ngurusin hal lain, mau nggak mau harus kepecah juga nih fokusnya untuk tetap ngurusin kantor misalnya ya, amit-amitnya. Nah, ada tips nih supaya teman-teman karyawan itu bisa mengurangi change untuk agar tidak diganggu saat cuti gitu ya. Yang pertama, kalau bisa ajukan cuti tersebut dari jauh-jauh hari ya Bapak Ibu ya. Kenapa? Karena supaya teman-teman atau rekan-rekan kantor maupun atasan itu paling enggak mereka bisa aware duluan dan mereka bisa ancang-ancang duluan nih. Misalnya jadinya tidak menjadwalkan meeting pada saat hari kamu akan cuti itu gitu ya. Jadi mereka sudah prepare duluan. Itu lalu yang kedua, kalau bisa selesaikan tugas yang dirasa urgent dulu ya. Nah, jadi di hari-hari mungkin H-3, H-2 atau H-1 kita akan cuti itu, kira-kiranya ada project atau tugas yang benar-benar urgent, nah itu bisa diprioritaskan duluan nih. Supaya nanti pas pada saat hari hak kita cuti, yang berat-berat atau yang bobotnya besar itu sudah bisa di-report duluan gitu ya. Nah, yang ketiga, sharing ke tim. Yang dimaksud itu seperti apa? Sebenarnya sharing tentang knowledge kita, project kita, atau mungkin update-updatean kita tentang project yang sedang dikerjakan gitu ya. Sama istilahnya kayak shadow partner gitu, Bapak Ibu ya, di mana misalnya dalam satu divisi gitu ya, kita punya rekan, peers kita, yang dia ini tahu banget nih tentang apa aja yang kita kerjakan, terus bagaimana update-nya, sehingga sedikit demi sedikit
kalau misalnya rekan kita itu ditanya gitu ya oleh atasan kita atau rekan di divisi lain, dia bisa menjawab atau membackup kita gitu. Nah, nantinya kalau misalnya rekan kita itu mau cuti juga, kitanya pun juga bisa membackup dia gitu. Dari mana bisa kita tahu? Karena ada sharing di situ tentang proyek kita yang sedang dikerjakan, update-nya sampai mana, dan report-nya seperti apa gitu. Kurang lebih lanjut. Nah, tadi benefit untuk perusahaan karyawan, sekarang benefit untuk perusahaan itu apa sih? Cuti apakah itu hanya dirasakan untuk karyawan saja ya yang merasakan benefit? Apakah perusahaan pun juga ada yang dirasakan gitu ya? Ada dong tentunya pasti. Yang pertama, apabila karyawan diberikan kesempatan untuk istirahat, maka tercegah dari yang namanya burnout ya. Burnout itu situasi di mana karyawan itu benar-benar sudah apa ya? Dia seperti terlalu over gitu ya. Tidak di kesempatan untuk jeda dan segala macam sehingga mengakibatkan apa yang dikerjakan itu jadinya misalnya berantakan atau tidak semulus kalau misalnya dia lagi fine-fine aja gitu ya, optimal-optimal aja. Itu yang pertama. Yang kedua, terlalu lelah juga dapat menyebabkan menurunnya produktivitas. Nah, kalau dia tidak gitu ya, tidak ada jeda gitu, orang stamina kan beda ya. Fokusnya jadi berkurang, terus mungkin yang tadinya kalau misalnya lagi fokus atau staminanya lagi bagus, bisa mengerjakan 5 task list dalam sehari gitu ya, tapi karena udah terlalu lelah ini jadi cuma 1 atau 2 task list. Nah, tentunya akan berefek dong ya ke perusahaan mengenai produktivitas karyawan tersebut dan produktivitas perusahaan tersebut gitu. Nah, ini juga ada tips lagi untuk menghindari mengganggu karyawan saat cuti ya, dari sisi point of view-nya perusahaan atau mungkin bisa dibantu akomodir oleh HR di situ gitu ya. Nah, yang pertama, membuat prosedur atau fitur pada sistem terkait delegasi tugas sementara ke tim yang bersangkutan gitu. Nah, jadi selain prosedur dalam pengajuan cuti aja, tapi diselipkan juga prosedur untuk pemberian delegasi tugas ini yang tadinya dikerjakan karyawan A yang akan cuti ini di sementara dipindahkan ke siapa dulu? Apakah ke karyawan B atau ke atasannya gitu. Sehingga apabila pada saat karyawan A itu sedang cuti tadi, hal-hal terkait yang memang dirasa urgent itu bisa ditanyakan langsung ke tim yang menjadi kena delegasinya itu. Oke. Lalu yang kedua, adakan platform yang berisikan pengumuman list karyawan yang sedang cuti. Nah, ini sangat membantu banget nih. Jadi, pada saat si karyawan A itu sedang cuti, kan biasanya yang tahu itu adalah rekan di divisinya aja gitu ya, atau mungkin atasannya langsung yang tahu kalau timnya ini lagi cuti. Nah, dengan adanya platform atau pengumuman ini, sehingga membuat karyawan di sisi di divisi lain ya, satu company itu bisa tahu, oh karyawan A yang di divisi ini lagi cuti. Oke, mungkin kalau memang ada sesuatu yang sifatnya urgent bisa tanya ke atasannya atau rekannya, atau kalau masih belum terlalu urgent ya sudah kita nunggu dia selesai cuti dulu gitu. Jadi itu ngebantu banget. Bahkan sebenarnya ada beberapa karyawan tuh sampai yang menggunakan display picture atau profile picture di WhatsApp atau di Telegramnya cuti gitu ya, atau sedang cuti itu, saking pengen supaya rekan-rekan baik di divisinya maupun di satu perusahaannya itu notice nih kalau dia itu sedang cuti gitu ya. Oke, itu dulu terkait cuti. Kita akan masuk ke lembur ya Bapak Ibu. Apa itu lembur? Apakah lembur itu harus dibayar? Kapan harus karyawan lembur gitu ya? Jadi kalau lembur sendiri itu adalah pekerjaan yang dilakukan di luar dari jam kerja yang disediakan atau yang diatur oleh perusahaan maupun pemerintah gitu ya. Hakikatnya kan kita karyawan itu bekerjanya adalah 40 jam per minggu. Ya, di mana jadi kalau ada kebutuhan yang urgent atau project yang urgent dan tidak cukup dilakukan di hal itu, maka bisa tambahkan lembur gitu ya. Itu kira-kira. Nah, aturan lemburnya itu seperti apa? Yang pertama,
Waktu lembur hanya dapat dilakukan paling lama 4 jam dalam satu hari dan 18 jam dalam satu minggu. Nah, untuk berapa lamanya lembur pun diatur nih, Bapak Ibu, karena ya kita tetap mempertimbangkan karyawan itu kan juga punya stamina gitu ya. Kalau dia pagi sampai sorenya aja udah full bekerja full time ditambah lembur gitu kan. Kalau terlalu banyak pun juga itu ngaruh ke staminanya atau mungkin kehidupan pribadinya di luar pekerjaan. Itu maka ada diatur untuk maksimal jumlah jamnya. Ya. Lalu yang kedua, ada perintah dari pengusaha atau persetujuan dari pekerja buruh yang bersangkutan secara tertulis atau melalui media digital. Nah, lembur itu memang harus atas apa perintah ya dari pengusaha atau atasan kita, dan tak luput juga harus ada persetujuan dari pekerja atau karyawan yang akan melakukan lembur dulu gitu. Jadi udah ada jelas dulu nih, oh sampai jam berapa, oh dealkah dengan Bapak ini untuk hal ini yang dikerjakan, itu udah harus ada kesepakatan dulu dan ada secara tertulisnya gitu. Jadi nggak asal secara verbal aja, eh kamu lembur 3 jam ya untuk ngerjain ini tanpa si karyawan itu bilang iya atau tidaknya gitu kan, langsung-langsung aja. Nah, harusnya ini semua harus dituangkan dalam tertulis atau media digital. Lalu yang ketiga, perintah dan persetujuan sebagaimana dimaksud dapat dibuat dalam bentuk daftar list pekerja atau buruh yang sedia bekerja dan ditandatangani oleh pekerja buruh yang bersangkutan dan perusahaan. Nah, dengan tadinya sudah sepakat itu, terus sudah ada di list ya, di breakdown lagi, siapa aja yang akan lembur, jamnya berapa, sampai jam berapa, lalu list kerjaannya apa aja. Nah, harus ada tanda tangan nih sebagai kata sepakatnya, baik dari karyawan itu maupun dari pengusaha atau bos yang menyuruh gitu ya. Itu lalu yang keempat, pengusaha atau bos atau perusahaan wajib memberikan upah kerja lembur ya kepada karyawan yang melakukan lembur. Lalu yang kedua, memberikan kesempatan untuk istirahat secukupnya dulu gitu ya sebelum melakukan lembur nih, pada saat sudah bekerja dari pagi sampai sore, karyawan dipersilahkan untuk istirahat dulu itu baru nanti mulai lembur gitu ya. Dan memberikan makanan dan minuman paling sedikit 1.400 kilokalori apabila kerja lembur dilakukan selama 4 jam atau lebih. Pemberian makanan dan minuman tersebut tidak dapat digantikan dalam bentuk uang. Nah, apabila ada yang lemburnya 4 jam gitu ya, perusahaan wajib nih memberikan makanan 1.400 kilokalori. Mungkin kalau dituangkan dalam makanan itu satu porsi nasi Padang gitu ya. Kurang lebih seperti itu. Itulah kurang lebih hak dan kewajiban aturan lembur di sesuai undang-undang. Oke, nah perhitungan upah lemburnya itu seperti apa gitu ya? Ini pun juga sudah diatur dari Pasal 31 Peraturan Pemerintah, di mana untuk jam kerja lembur pertama itu sebesar 1 kali 5 kali upah sejam, dan untuk setiap jam lembur berikutnya adalah sebesar 2 kali upah sejam, ya. Nah, lalu itu untuk lembur yang dilakukan di hari kerja ya. Kalau di hari libur, itu perhitungannya beda lagi nih ya, Bapak, Ibu, dan rekan-rekan. Kalau dilakukan di hari libur pada saat istirahat mingguan atau hari libur resmi gitu ya, untuk yang perusahaan pengusahaan yang memberlakukan 6 hari kerja ya dalam 40 jam seminggu itu perhitungannya beda nih. Yang pertama, perhitungan upah kerja lembur di jam pertama sampai jam ketujuh dibayar 2 kali upah sejam. Jam ke-8 dibayar 3 kali upah sejam. Dan jam ke-9, 10, dan ke-11 dibayar 4 kali upah sejam. Ya. Lalu jika hari libur resmi jatuh pada hari kerja terpendek, perhitungan upah kerja lembur dilaksanakan sebagai berikut. Jam pertama sampai jam ke-5 dibayar 2 kali upah sejam. Jam ke-6 dibayar 3 kali upah sejam, dan jam ke-7, 8, dan 9 dibayarkan 4 kali upah sejam. Itu untuk perhitungan karyawan yang lembur di hari Minggu istirahat resmi untuk yang mempraktekkan 6 hari kerja atau dan 40 jam seminggu. Itu. Nah, bagaimana untuk perusahaan yang mempraktekkan 5 hari kerja, 2 hari libur gitu ya? Yang lemburnya itu diadakan di hari Minggu, di hari istirahat dan libur resmi, gitu ya.
Nah, perhitungannya adalah jam pertama sampai jam ke-8 dibayarkan 2 kali upah sejam, jam ke-9 dibayarkan 3 kali upah sejam, dan jam 10, jam ke-11, dan 12 dibayarkan 4 kali upah sejam. Gitu, kira-kira. Baik, next. Nah, dari yang kita sudah lihat sebelumnya, dipaparkan sebelumnya, itu kan cukup complicated atau ribet gitu ya. Ada yang 1 jam tadi harus dikali 1,5, terus ada yang jam kedua harus dikali 2, belum kita harus cari dulu upah sejamnya dia berapa, dikalikan dulu, dan segala macam, baru direkap gitu. Ribetlah ternyata untuk rumusnya gitu ya. Nah, ini ada tips gitu ya, atau cara-cara yang mencegah menghitung lembur dan cuti anti gagal gitu ya. Nah, yang pertama, pastikan rekapitulasi lembur dan cuti bisa diakses bersama. Maksudnya seperti apa? Jadi, selain di awalnya pada saat lembur itu memang sudah deal-dealan ya, ada surat kesepakatan tertulis, nah itu kan nantinya akan direkap oleh HRD gitu ya. Nah, pastikan karyawan juga itu tuh punya datanya gitu, entah dari soft copy-nya dari file itu, atau mungkin kalau udah menggunakan sistem, dia pun dia sendiri sudah lihat nih attendance-nya dia, oh dalam bulan ini dia sudah melembur, dia lakukan ini gitu. Jadi, ada persamaan persepsi dan persamaan data lah antara HRD dan antara karyawan tersebut, gitu ya. Lalu yang kedua, hindari proses perhitungan manual. Nah, yang tadi seperti banyaknya rumus, ada 1 kali 5, ada 2, dan segala macam. Bayangin kalau karyawannya ini ada 3 ribuan dan hari itu yang lembur ada 1 ribuan, gitu ya. Itu kan pasti akan benar-benar pusing gitu kalau harus satu-satu dan segala macam, belum nanti cross check ini, belum berkas ini apakah dia lakukan lembur dan segala macam. Nah, kalau ini dilakukan manual akan benar-benar pusing gitulah. Nah, suggest-nya adalah mulai menggunakan rekapan atau absensi online nih, Bapak Ibu dan rekan-rekan. Jadi semuanya sudah ter-track gitu ya, ada di sistem dan semua bisa saling cross-check baik bagi karyawan maupun HRD itu sendiri. Lalu yang ketiga, lakukan double check. Nah, ya ini jadi mau itu mau di karena udah pakai sistem atau pakai manual gitu ya, selalu untuk lakukan double check sehingga nanti pas pada saat penggajian lagi sudah benar-benar valid dan bisa langsung didistribusikan dalam penggajian di akhir bulan misalnya. Kira-kira. Baik, kurang lebih itu dulu dari saya, Bapak Ibu, untuk diskusinya. Mungkin untuk lebih detailnya nanti untuk pertanyaan tanya jawab nanti akan dibantu diakomodir oleh Pak Jordan ya. Terima kasih, itu dulu dari saya. Ya, baik. Terima kasih Mbak Ji atas materinya. Nah, dari tadi yang saya perhatikan sudah banyak banget nih sebenarnya pertanyaan yang masuk. Cuman ditunggu dulu ya untuk sesi tanya jawabnya untuk para peserta. Nah, sekali lagi terima kasih Mbak Ji untuk materi yang telah disampaikan. Nah, yang tadi yang telah disampaikan mengenai pentingnya digitalisasi manajemen cuti dan lembur bagi pegawai di sebuah perusahaan. Nah, untuk berikutnya kita akan memutarkan video referensi terkait dari materi yang pertama. Nah, untuk videonya panitia silakan diputarkan. Iya, baik. Ditunggu dulu untuk videonya. Ini sedang ada kesalahan teknis sedikit. Nah, jadi video yang akan diputarkan itu video referensi mengenai Smart Presence, Bapak-Ibu. Nah, jadi seperti apa pemanfaatan atau fitur cuti dan lembur yang dimana nanti manfaatnya seperti apa sih? Seperti itulah. Lalu, bagaimana fitur-fitur yang ada di dalam Smart Presence dapat membantu dalam manajemen kepegawaian dalam sebuah perusahaan. Seperti itu. Nah, tadi juga sudah disampaikan oleh Mbak Jessica ya, untuk terkait
cuti dan lembur, mulai dari apa sih pengertiannya dari cuti itu, lalu lembur juga seperti apa, dan juga bagaimana sih kita sebagai pegawai bisa mengetahui jenis-jenis cuti ada apa saja, dan lembur itu juga seperti apa peraturannya. Nah, baik, di sini dari panitia sudah menyiapkan video referensinya, Bapak Ibu. Nah, di sini kami persilakan ya, panitia, untuk menyiapkan dulu videonya. Nah, jadi kita coba ditunggu dulu, seperti itu. Nah, dari panitia sudah siap ya dengan video referensinya. Ya, baik, Bapak Ibu, kami bisa persilakan untuk panitia memberikan atau memutarkan video referensinya ya. Selamat menyaksikan. Sebagian besar perusahaan di Indonesia memberlakukan jam kerja karyawan selama 8 jam sehari atau 40 jam setiap minggunya selama 5 hari kerja. Akan tetapi pada prakteknya, untuk mengoptimalkan bisnis dan pelayanan, banyak perusahaan yang harus beroperasi lebih dari 60 jam dalam seminggu. Sehingga perusahaan harus menerapkan sistem lembur dan cuti secara berkala. Oleh karena itu, aturan lembur ditetapkan melalui Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia yang mengatur lembur karyawan maksimal 3 jam sehari atau 14 jam dalam seminggu. Sesuai dengan Peraturan Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, upah lembur selama hari kerja dan hari libur dihitung secara berbeda. Hal tersebut seringkali membuat Sobat HR kebingungan. Tapi itu dulu. Kini, proses perhitungan cuti dan lembur menjadi lebih mudah karena teknologi dari Smart Presence. Dengan aplikasi Employee, karyawan dapat melakukan permohonan lembur secara mandiri yang akan terotomasi dengan perhitungan gaji. Proses pengaturan lembur juga dapat dilakukan Sobat HR melalui aplikasi dashboard Smart Presence. Dengan Smart Presence, Sobat HR akan lebih dimudahkan karena rekapitulasi perhitungan lembur, cuti, dan pembayaran sudah terintegrasi otomatis di akhir bulan. Kunjungi website Smart Presence untuk dapat mencoba fitur-fitur andalannya secara gratis selama 14 hari. Ya, baik, sudah diputarkan tadi oleh panitia kami materi atau video referensi yang semoga dapat memberikan insight juga ya untuk kita semua. Nah, baik, untuk selanjutnya, nah tadi juga sudah saya sempat mention bahwa sudah banyak nih pertanyaan yang saya baca di kolom komen. Nah, mungkin untuk saat ini kita bisa membuka ya sesi Q&A-nya, tapi untuk sesi Q&A yang sekarang itu kita kumpulkan dulu pertanyaan-pertanyaannya. Nah, jadi untuk peserta yang ingin bertanya, silakan mengirimkan pertanyaannya di kolom chat box. Nah, untuk format pertanyaannya itu dapat dikirimkan oleh panitia ya, contohnya. Nah, seperti itu. Ya, baik, sembari kita menunggu pertanyaan-pertanyaan ini masuk ke kolom chat box. Nah, kita akan masuk pada materi yang kedua. Nah, materi yang kedua akan disampaikan oleh Bapak Cornelius Kevin Eskom. Nah, beliau merupakan seorang IT administrator dari PT Virtus Facility Service. Ya, baik. Halo, Pak Kevin. Halo, Pak Jordan. Iya, baik. Sudah siap ya, Pak ya, dengan materinya? Sudah siap. Oke, baik. Nah, jadi Bapak Ibu pada kali ini Bapak Kevin itu akan sharing mengenai lanjutan dari materi yang pertama yaitu terkait lembur dan cuti. Baik, Bapak Kevin, untuk waktu dan tempat kami persilakan, Bapak. Baik, terima kasih, Pak Jordan. Baik, selamat pagi, Bapak Ibu. Ya, bertemu lagi dengan saya. Ya, baik, ditunggu dulu ya, Pak Kevin. Mungkin mohon maaf sekali lagi saya ucapkan kepada para peserta, ini ada sedikit gangguan teknis. Nah, mungkin kita coba tunggu dulu ya. Untuk panitia sedang mencoba untuk memperbaiki dari kesalahan teknis ini, seperti itu. Mungkin kita coba tunggu dulu ya. Oke, wah cepat sekali nih. Sudah siap lagi. Nah, baik.
Kalau begitu, Bapak Kevin, mohon maaf Baik, atas Pak kendala Jordan. teknisnya tadi, Pak. Baik, untuk waktu dan tempat kami persilakan, Bapak. Oke, baik. Pagi, Bapak Ibu. Bisa panggil saya nanti dengan Kevin jika ingin bertanya di akhir sesi. Saat ini saya akan menjelaskan tentang pentingnya digitalisasi manajemen cuti dan lembur pegawai bagi perusahaan. Nah, saat ini saya memang menaungi di perusahaan PT Virtus Facility Service untuk cuti dan lemburnya. Boleh dilanjut? Oke, yang pertama, mengapa sih kita harus memberlakukan lembur bagi karyawan? Yang pertama itu meningkatkan produktivitas. Pasti jika karyawan itu melakukan lembur, produktivitas dari perusahaan tersebut akan meningkat. Lalu yang kedua, meningkatkan penghasilan. Setelah produktivitas dari karyawan tersebut meningkat, otomatis penghasilan dari perusahaan tersebut akan meningkat. Tetapi aspek ini tidak hanya berlaku di perusahaan saja, tapi penghasilan dari karyawan pun akan meningkat, entah itu dari segi gaji ataupun dari segi bonus seperti itu. Nah, setelah meningkatnya produktivitas dari perusahaan tersebut, lalu penghasilan dari perusahaan tersebut meningkat, dan juga bebarengan dengan penghasilan dari karyawan itu meningkat, akan menimbulkan meningkatnya retensi karyawan. Itu sudah pasti karena karyawan tersebut nanti akan loyal terhadap perusahaan tersebut, dan nantinya perusahaan tersebut menjadi perusahaan yang mempunyai tenaga-tenaga ahli yang berkompeten di bidangnya masing-masing. Tuh, dengan produktivitas dan penghasilan yang seimbang seperti itu. Lalu, nah, bagaimana sih pengaturan cuti dan lembur di PT Virtus Facility Service itu sendiri? Nah, ini adalah peraturan dan ketentuan tentang cuti dan lembur di PT Virtus Facility Service. Ada cuti tahunan, tadi ini cuti dan lembur sudah dijelaskan oleh Bu Jess. Mungkin saya akan menjelaskan sedikit saja tentang di PT Virtus Facility Service itu ada cuti tahunan, cuti besar, cuti bersama, cuti hamil, cuti sakit, dan cuti penting. Lalu di lemburnya untuk jam kerja lembur pertama itu sebesar 1,5 kali upah sejam. Lalu dilanjut setiap jam berikutnya, lembur berikutnya itu sebesar 2 kali upah dalam 1 jam. Nah, ini adalah jam operasional dari PT Virtus Facility Service. Mungkin masih bingung tentang PT Virtus Facility Service itu apa sih? Sebenarnya PT Virtus Facility Service ini adalah perusahaan yang berkecimpung di dunia facility service. Mungkin kalau tidak familiar dengan kata-kata facility service, familiar mungkin outsourcing. Nah, kita Virtus ini bergerak di bidang facility service atau outsourcing tersebut. Nah, kita memiliki dua divisi. Yang pertama itu adalah SFS, Security Facility Service. Yang kedua itu adalah CFS, Commercial Facility Service. Untuk yang Security Facility Service, itu di dalamnya terbagi menjadi Security dan ada juga Special Force. Lalu pada Commercial Facility Service ini ada beberapa layanan yang kita kasih ke klien. Yang pertama itu ada Cleaning Service, lalu ada Gondola, atau kalau Bapak-Ibu bingung dengan kata-kata gondola, kalau Ibu biasanya ke gedung-gedung besar ada yang bersihin kaca gedung, nah itu disebutnya adalah gondola. Lalu kita juga ada gardener, lalu kita juga ada teknisi, dan terakhir kita ada pest control seperti itu. Nah, jam operasional di PT Virtus Facility Service pada divisi SFS itu 12 jam
Untuk shift pagi itu dari jam 7 sampai jam 7 malam. Dilanjut dengan shift malam, jam 7 malam sampai jam 7 pagi kembali. Hanya itu saja untuk jam operasional di Security Facility Service. Nah, yang lumayan banyak itu di Commercial Facility Service, karena dia layannya banyak dan memang jam kerjanya tidak monoton seperti facility SFS. Jadi tidak 12 jam, 12 jam. Tidak. Jadi ada shift pagi 8 jam, ada shift siang 8 jam, dan ada shift malam 8 jam. Ini secara generalnya seperti itu. Lalu kita lanjut di kendala proses pengaturan cuti dan lembur pada PT Virtus Facility Service. Oke. Saya jelaskan sedikit untuk itu. Yang pertama, backup. Nah, jadi ini sangat-sangat menjadi kendala di kita, backup ini. Karena di security, karena dia 12 jam dan ketemu 12 jam. Dan itu kita, misalkan contoh, ada karyawan yang sakit di shift malam. Berarti kita harus mencari backupan anggota tersebut untuk digantikan ke area. Karena area tidak boleh kosong, kan? Kalau area kosong, nantinya akan menjadi kendala juga di area. Gitu. Area tidak boleh kosong, karyawan itu sakit, dan kita harus mencari backupnya. Otomatis, yang shift pagi ini, kita harus lemburkan, misalkan 3-4 jam ke depan, untuk apa? Untuk mencari backupannya. Untuk mencari backupannya. Nah, itu mungkin, kalau 1-2 orang sepele, kita melihatnya enak. Gitu. Maksudnya, pemantauannya enak, oh dia ini berarti backup ini masuk ini. Itu kalau 1-2 orang. Sedangkan di PT Virtus Facility Service ini ada sekitar 3.500 sampai 3.800 karyawan. Dan itu setiap harinya pasti ada aja yang melakukan hal itu. Entah sakit, backup, entah ada keperluan keluarga, atau mendadak seperti itu, dan kita harus mencari backupannya dan lain-lain. Itu yang menjadi kendala di kita yang pertama. Lalu yang kedua, pengaturan waktu. Pengaturan waktu ini bukan di SFS, karena kalau di SFS kelihatan tuh waktunya memang 12 jam, 12 jam. Jadi dari jam 7 sampai jam 7 malam, dan malam 7 malam ke 7 pagi, itu saja sudah. Nah, untuk yang CFS, yang Commercial Facility Service, pengaturan waktunya ini agak susah, dan orang-orangnya itu mobile seperti pest control. Pest control itu dia tidak hanya bertempat di satu area, jadi dia mobile kemana-kemana, dan itu harus melakukan absensi secara berkala seperti itu. Nah, itu pengaturan waktu di CFS agak susah untuk cuti dan lembur, kita punya kendala di situ. Lalu yang ketiga, banyaknya karyawan. Nah, itu yang tadi saya jelaskan juga, bahwa banyaknya karyawan di PT Virtus Facility Service itu sekitar 3.500 sampai 3.800. Jadi walaupun kita juga dibantu oleh kita ada admin juga di area masing-masing, tapi kan untuk cuti dan lembur itu kita harus pastikan bahwa memang masuk ke dalam absensi tersebut. Gitu. Jadi banyaknya karyawan ini juga menjadi kendala di kita. Lalu yang keempat, pemantauan karyawan. Ya, jelas. Dengan 3.500 dan 3.800 dengan staf yang tidak terlalu banyak staf kita. Jadi pemantauan karyawan-karyawan ini yang backup tadi, yang oh ini cuti dan ini lembur dan lain-lain, itu harus memiliki data yang akurat, dan memang pemantauan karyawan ini menjadi kendala juga di PT Virtus Facility Service ini. Nah, maka dari itu, dari keempat kendala yang sudah ada di PT Virtus Facility Service itu menjadikan kita memakai Smart Presence untuk melakukan pengaturan cuti dan lembur serta absensi yang lainnya. Itu. Dan ini adalah pengalaman menggunakan Smart Presence dari saya pribadi. Kebetulan saya adalah IT administrator di PT Virtus Facility Service, jadi semua sistem yang ada di sini, yang ada di PT Virtus itu saya memegang. Jadi ini adalah opini atau pengalaman saya menggunakan Smart Presence sebagai tempat absensi dan rekapan data kita di sini. Gitu. Yang pertama,
Sangat baik dalam pengaturan lembur dan cuti. Ya, memang sangat baik dalam pengaturan lembur dan cuti. Jadi, pengaturan lembur dan cuti di sini, itu kita bisa dibagikan beberapa mekanisme untuk yang tadi saya bilang, SFS dan CFS. Lalu yang kedua, ini sangat user-friendly dan dalam penggunaannya. Jadi, bukan hanya, maksudnya bukan hanya orang IT atau hanya yang berkompeten di bidangnya aja yang bisa mengerti smart person ini. Jadi, seluruh lapisan masyarakat sebenarnya bisa kalau kita ajarkan. Jadi, sangat-sangat user-friendly. Lalu yang ketiga, dapat di-custom sesuai dengan keinginan kita. Ya. Jadi, kita bisa meng-custom segala sesuatu yang kita inginkan atau perusahaan itu inginkan atau perusahaan itu akan implementasikan di dalam perusahaan tersebut. Itu sangat-sangat-sangat bisa. Karena setelah saya memegang smart person pun banyak custom yang saya buat di dalam apps ini, di dalam aplikasi ini, di dalam software ini. Saya banyak custom, saya banyak itu. Untuk apa? Untuk mengurangi kesalahan-kesalahan yang ada di area. Lalu yang keempat, pembacaan dan penarikan data sangat mudah dipahami. Ya. Pembacaan dan penarikan data ini adalah data, yang penting adalah datanya itu berarti harus mudah dipahami, jangan sampai belibet mana-mana untuk kita yang membacanya. Gitu. Jadi memang pembacaan dan penarikan data sangat mudah dipahami untuk smart person ini. Pengalaman saya pribadi itu untuk pembacaan data misalkan lembur dan cuti, kita juga bisa melihat bahwa dia itu masuk dari jam berapa sampai jam berapa. Jadi lemburnya kita bisa ngelihat tuh. Oh, dia lemburnya 3 jam. Oh, dia lemburnya 4 jam. Seperti itu. Baik, itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Kalau ada pertanyaan dan ingin sharing, boleh di sesi pertanyaan. Dilanjut oleh Pak Jordan. Terima kasih semuanya. Wah, baik. Terima kasih Pak Kevin atas materinya. Nah, baik. Tadi sudah disampaikan ya, Bapak-Ibu, peserta terkait sharing story-nya nih, pengalaman dari Bapak Kevin. Apalagi di tempat Bapak Kevin itu menghandle banyak sekali ya karyawannya, ribuan. Nah, mungkin apalagi kalau misalkan dalam satu hari ada ratusan orang nih, atau ribuan orang bahkan, yang melakukan lembur atau pengajuan cuti. Nah, itu kalau kita masih manual itu akan benar-benar capek ya sebenarnya. Bakal capek banget sih itu. Oke, baik. Untuk yang berikutnya, di sini kita akan masuk kepada sesi pengundian voucher. Nah, kita relax dulu. Nah, kita setelah tadi otak kita menerima banyak materi, banyak informasi, nah, mungkin kita istirahat dulu ya. Kita akan mengadakan sesi pengundian voucher. Nah, untuk panitia bisa ditampilkan ya. Untuk will of names-nya. Oke, baik. Baik. Ya, baik. Kita akan putarkan untuk pengundian yang pertama. Oke, kita akan putar, kita akan spin untuk yang pertama. Ya, selamat kepada Nur Hidayat Fajar Arianto yang telah memenangkan voucher yang pertama. Oke, kita next, lanjut untuk pengundian voucher yang kedua. Ya, selamat kepada Eka Fandi yang telah memenangkan voucher yang kedua. Oke, kita langsung lanjutkan untuk voucher yang ketiga. Selamat kepada Kori Vidiati yang telah memenangkan voucher yang ketiga. Kita langsung lanjut untuk voucher yang keempat.
Ya, selamat kepada Bernardus Dani Harsono yang telah memenangkan voucher yang keempat. Kita lanjut lagi untuk pengundian voucher yang terakhir untuk sesi 1, voucher yang kelima. Ya, selamat kepada Raditya Arianto yang telah memenangkan voucher yang kelima. Oke, saya ucapkan selamat kepada 5 peserta yang telah memenangkan voucher dari pengundian sesi 1. Nah, baik. Untuk yang berikutnya, di sini kita akan lanjut. Kita akan mengadakan sesi tanya-jawab atau sesi Q&A. Nah, di sini saya sudah lihat ada banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang masuk. Nah, cuman mungkin untuk yang pertama, supaya lebih seru, kita bisa minta bagi peserta yang ingin bertanya kepada narasumber kami dapat memberikan pertanyaannya atau menyampaikan pertanyaannya langsung kepada narasumber. Oke, mungkin silakan untuk raise hand ya. Wah, sudah ada 2 orang nih yang raise hand. Nah, di sini yang pertama saya lihat ada Budi. Nah, dari Bapak Budi mungkin silakan. Bapak di unmute, dihidupkan kameranya dan disampaikan pertanyaannya. Silakan Bapak. Halo, selamat pagi. Selamat pagi Pak. Terima kasih untuk kesempatannya. Ini saya izin bertanya. Pertama, apakah aplikasi ini mengenai cuti dan lembur pegawai bisa diintegritaskan dengan pajak PPh pasal 21? Terus yang kedua, apakah untuk pengaturan shift bisa diatur sedemikian rupa atau fleksibel jika terjadi perubahan shift, dan apakah bisa diatur lemburnya juga dengan fleksibel gitu. Yang ketiga, di era pandemi ini masih banyak karyawan yang WFH atau WFO Pak ya. Apakah dan bagaimana aplikasi ini mengatur jam kerja tersebut, dan apakah ada fitur absensi dengan mengintegritaskan Google Map atau Map gitu Pak di lokasi Pak. Pada saat si karyawan ini absen gitu Pak, gitu. Itu aja sih Pak, terima kasih. Ya, baik. Mungkin sebelum saya minta dari narasumber atau panitia kami menjawab, mungkin bisa diperkenalkan dulu Bapak Budi dari instansi apa, kalau boleh tahu Bapak. Saya dari BBA Pak. Oh iya, baik. Ya. Terima kasih Pak. Nah, mungkin untuk pertanyaan ini kita bisa arahkan kepada Bapak Indra ya, Bapak Indra Bagus Indra Prayoga untuk memberikan jawaban. Silakan, Bapak Indra. Ya, halo, selamat siang, Bapak Ardi ya. Tadi terima kasih sudah bertanya-tanya tentang Smart Presence, fitur-fitur kita di sini. Perkenalkan, nama saya Indra dari tim produk BSA Mas Sakti Altera. Jadi untuk menyambung dari pertanyaan teknis dari Bapak yaitu tentang apa tadi? WFH ya, ada yang WFH dan WFO. Jadi jika memang ada lokasi yang sedang WFH, itu bisa kita menentukan lokasi pin dari longitude latitude yang ada di sana. Jadi kita bisa menentukan, ada settingannya nanti di web admin. Di sana kita bisa menentukan apakah kantor ada cabang di titik mana saja, itu bisa absen di sana. Itu untuk yang WFO. Kalau untuk yang WFA kita juga bisa melihat di mana dia itu sedang absen, seperti itu Bapak. Oke, kalau untuk tadi PPh 21 mungkin bisa dibantu jawab oleh, saya balikan aja ke Bapak Jordan ya. Kalau untuk yang pertanyaan untuk perpajakan PPh 21, silakan Bapak Jordan. Terima kasih. Ya baik, terima kasih Bapak Indra atas kesempatannya. Nah, jadi Bapak Budi, nah tadi mungkin ada pertanyaan juga terkait apakah aplikasi ini bisa diintegrasikan dengan PPh 21.
Nah, jadi Bapak Budi, untuk saat ini memang aplikasi Smart Present yang ada di kita itu belum mengcover untuk PPH 21. Nah, kenapa demikian? Karena dari Smart Present ini itu baru mengcover untuk di absensinya saja. Nah, belum masuk sampai ke perhitungan penggajian. Namun saat ini dari kami Bima Sakti Altera sedang menggodok atau sedang mengembangkan juga untuk aplikasi yang bisa lebih tepatnya ke Human Resource Information System. Seperti itu. Jadi lengkap mulai dari absensi, kepegawaian hingga penggajiannya. Nah, namun saat ini itu sedang dalam pengembangan di kami. Nah, mungkin untuk yang saat ini terkait Smart Present itu belum mengcover sampai sana ya, Bapak Budi. Jadi baru sampai di media absensinya saja, seperti itu. Nah, baik. Demikian Bapak Budi, semoga dapat memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaannya. Nah, mungkin kita bisa lanjutkan. Yang berikutnya ada dari Bapak Ardi dari PT Spin. Nah, silakan Bapak Ardi di unmute, lalu mungkin juga bisa untuk open cam ya dan disampaikan pertanyaannya. Ya, Bu. Selamat pagi. Pagi, Bapak. Ya, halo, selamat pagi ya semua. Semoga sehat selalu kita semua. Terima kasih untuk waktunya. Sangat menarik untuk pembahasan hari ini, untuk pagi ini. Pertama, saya ingin bertanya ke Ibu Jessica ya. Ibu, saya izin bertanya. Tadi ada pertanyaan sih terkait dari apa topik yang Ibu bawa. Jadi terkait cuti tahunan, Bu. Jika cutinya itu dikurangi cuti tahunan karyawan, apakah karyawan yang belum, misalnya ada karyawan yang belum genap setahun, apakah dia udah punya hak untuk cuti juga atau bagaimana, Bu? Pertama itu. Terus yang kedua, di tempat perusahaan saya ini kan menerapkan aturan jam kerja 40 jam dalam seminggu. Jika kurang dari 40 jam, itu perhitungannya bagaimana? Bisa tolong dijelaskan, Bu, agar karyawan ini tetap menerima sesuai dengan hak dan kewajibannya juga kepada perusahaan, Bu. Begitu, Bu. Dua itu dulu, boleh? Baik, baik. Terima kasih Pak Ardi terkait pertanyaannya. Mohon maaf, tadi saya baru sempat mencatat dan merespon untuk yang jam kerja, pertanyaan kedua. Yang pertama, mohon maaf, boleh di satu kali lagi, Pak? Tadi sempat boleh. Terputus. Ya, mohon maaf, silakan. Terkait cuti tahunan, Bu, yang misalnya kan cuti bersama itu, apakah jika cuti bersama dikurangi cuti tahunan karyawan? Oh, oke. Okay. Apakah karyawan yang belum mendapat setahun itu punya haknya juga, gitu? Oke, baik. Saya langsung jawab sering, ya, Pak. Ya, sering terjadi sih perdebatan terkait hal itu, Bu. Gitu. Baik, baik, baik. Ya, Bapak. Jadi, ya, terkait cuti bersama itu, kalau dari regulasi pemerintah, memang secara pemakaiannya itu tetap memotong cuti tahunan, ya, Pak. Ya, apalagi untuk kita perusahaan-perusahaan swasta, gitu. Nah, gimana dengan karyawan yang belum punya cuti tahunan, gitu? Memang sebenarnya kebijakan pemerintah itu membuat kalau harus satu tahun dulu, karyawan boleh diberikan hak cuti tahunan gitu ya. Cuman kita tidak menutup kemungkinan juga ada perusahaan-perusahaan yang secara praktiknya nih bisa dibilang itu kayak lebih baik gitu ya dari peraturan pemerintah, di mana ada karyawan belum satu tahun bekerja pun sudah bisa diberikan cuti gitu. Misalnya okay, 3 bulan bekerja dulu, setelah itu bisa dikasih saldo 3 gitu ya. Karena lebih proratenya itu kayak 1 bulan dapat 1, 1 bulan dapat 1, 1 bulan dan dapat 1. Jadi secara distribusinya itu bisa di kayak tiap tanggal 1 dapat 1. Nah, secara penjumlahan kalau sudah setahun dia akan mendapatkan 12 gitu sih, Pak. Mungkin dari kebijakan perusahaannya sendiri itu yang boleh saja tidak harus menunggu satu tahun dulu, tapi di bulan keempat kah baru secara saldonya per bulan dapat. Begitu, Bapak. Bapak. Iya. Begitu untuk yang pertanyaan-pertanyaan, Pak, ya, Pak, ya. Semoga dapat menjawab. Lalu terkait jam kerja, apabila di perusahaan dalam seminggu itu kurang dari 40 jam gitu ya, Pak, ya.
Oke, kalau untuk perhitungan nanti ke arah penggajiannya sedikit dari yang saya ketahui sebenarnya 40 jam itu kan maksimal ya Pak ya. Mungkin secara kalau perumusannya sendiri itu pemerintah itu menetapkan sejamnya itu adalah rumusnya 1 per 173. Gimana nih notabene-nya itu 173 dianggap dalam satu tahun, sorry, satu bulan itu ada 173 jam gitu ya. Gitu. Kalau misalnya itu ngefek ke berapa jam lemburnya, kayaknya tetap memang mengikuti rumus itu, Pak. Jadi 1 per 173 gitu. Jadi tetap mengikuti rumus yang ada. Oke, terus dan case-nya ada bagaimana dengan jika ada karyawan yang berhalangan hadir, Bu, lalu digantikan dengan rekannya, apakah rekannya itu harus ikut lembur juga karena dia kan harus masuk lagi di shift berikutnya atau bagaimana, Bu? Kita bukan mengantisipasi, Bu. Win-win solusinya seperti apa ya, Bu? Iya. Jadi dia harus menggantikan, tapi harus apakah dia ikut lembur apa enggak? Dia mau ikut atau lemburnya atau tidak itu tetap menjadi haknya karyawan tersebut gitu ya Pak ya. Kalau memang dia sepakat untuk lembur boleh saja gitu, asalkan memang secara kewajiban dan hak lemburnya dia tetap menerima gitu, tetap dibayar lembur dan segala macam sudah ada deal sepakat di awal sebelum melakukan lembur itu gitu Pak. Ya Pak. Boleh. Gitu kira-kira Pak Adi. Ke Pak Kevin boleh? Satu pertanyaan Pak Kevin. Ya, terima kasih Pak Adi. Ya, terima kasih Bu. Ya. Pak Kevin, boleh Pak? Baik, Pak. Oke. Tadi terkait Virtus ini kan ada beberapa klien ya Pak ya yang ditempatkan untuk staf Bapak ya di sana ya Pak. Betul. Untuk karyawan yang sudah di lokasi ke klien Bapak itu memantaunya dari sisi kehadiran bagaimana tuh Pak atau performanya bagaimana tuh Pak supaya memang Kalau baik. Kalau dari sisi kita di masing-masing area itu memang kita mempunyai admin di sana, Pak. Oke. Dan kita di head office pun kita mempunyai admin head office. Jadi pemantauan itu dari sisi head office ada dan dari sisi area yang masing-masing area mempunyai admin masing-masing itu ada juga. Oke. Dan saya pun sebagai administrator juga ikut memantau keseluruhan dari absensi di area seperti itu, Pak. Terus dari Smart Presence ini sendiri untuk penarikan datanya kan seperti saya gitu banyak merek gitu, Pak. Banyak merek dan banyak tipe untuk tipe mesinnya gitu, Pak. Apakah dengan Smart Presence Bapak yang Bapak gunakan sekarang itu sudah fleksibel untuk beberapa tipe merek itu gitu. Terus untuk merek datanya butuhnya apa aja itu yang harus dilihat gitu sebelum kita menarik datanya, apakah harus punya bandwidth apa internet atau apa gitu di perangkat tersebut atau bagaimana Pak? Bisa tolong dijelaskan Pak? Oh, untuk yang kalau di kita, kalau untuk bandwidth internet sudah pasti Pak. Kalau untuk menarikkan data kan kita memang memakai bandwidth internet. Lalu kalau di kita untuk yang itu memang kita ada beberapa, kita sekitar sekarang 150 sampai 200 titik area, Pak. Siapa nggak tiba-tiba? Bagaimana cara manage itu? Ya, terus lagi, Pak. Gimana, Pak? Ya, oke. Jadi 150 manage area itu untuk penarikan datanya bisa apakah tiap hari real time atau bagaimana gitu? Oh, enggak. Bapak bisa ngelihat langsung reportnya? Enggak. Kalau kita masing-masing area itu kan punya permission-nya masing-masing, Pak. Yeah. Di administratornya di sana ada satu masing-masing. Jadi setiap minggunya nanti admin-admin itu akan mereport ke head office kita atau kita juga punya admin head office untuk kita review. Jadi manajer-manajer jadi nge-reviewnya ya di head office gitu, Pak. Oke. Okay. Lalu bisa-bisanya ada karyawan yang berhalangan hadir dengan sistem smart presence ini bagaimana teknis itu, Pak? Berhalangan hadir itu misalnya sakit atau memang dia ada keperluan mendadak atau bagaimana dengan aplikasi Smart Present ini seperti apa gitu yang sudah berjalan, Pak? Oke, mekanismenya misalkan ada yang sakit di area gitu ya, Pak. Satu orang ada yang sakit di area. Nanti berarti di sana kan kita mempunyai petinggi juga masing-masing area. Kalau di kita tuh namanya leader. Ya kan? Mempunyai leader dan ada admin. Jadi nanti leadernya akan menginfokan ke admin bahwa karyawan tersebut sedang izin sakit. Nah, nanti admin akan menginput data
ke Smart Present bahwa itu sakit, dan nantinya akan mengirimkan data juga langsung ke head office untuk dikirimkan backupan karyawan ke sana, seperti itu. Mekanismenya seperti itu. Dan itu misalkan mendadak dilakukan, itu bisa 2 jam, 3 jam di sana sudah ada karyawannya kembali. Gitu. Lalu, jadi nggak boleh kosong, area itu tidak boleh kosong. Boleh kosong, Pak. Kita. Pak, ada karyawan yang misalnya jadwalnya tidak tetap sih, Pak. Karena kan di tempat saya kan juga jadwal kerjanya kan ada yang tidak tetap gitu, Pak. Kadang harus pagi, kadang harus siang, kadang harus malam. Di satu orang itu kadang harus pagi, besoknya itu harus malam, atau bagaimana itu memanage dengan Smart Presence seperti apa tuh, Pak? Oke. Jadi di Smart Presence itu kita ada namanya jadwal shift, Pak. Okay. Nah, di jadwal shift itu kita harus mengisi jam kerja. Nah, setiap harinya jam kerja itu bisa kita kustomisasi sesuai dengan jam kerja dari masing-masing karyawan tersebut, Pak. Setiap hari bisa di-custom ya. Bisa, nice. Bisa. Setiap harinya bisa di-custom. Misalkan hari ini masuk pagi, hari ini masuk siang, besok masuk sore. Oh, ya, bisa update ya, Pak, Pak ya. Bisa, bisa di-update dan itu updatable. Hmm. Jadi, misalkan hari ini dia tukar shift, misalkan tukar shift. Nah, itu bisa langsung kita switch. Jadi yang A jadi B, yang B jadi A. Satu hari sebelumnya berarti ya. Oke, kayaknya. Seperti itu, Pak. Eh, benar, Pak. Terima kasih, Pak, penjelasannya. Oke, okay. Baik, Pak. Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaannya dari Pak Ardi. Terima kasih, Pak. Dan atas tanggapannya ya. Nah, di sini saya lihat ada Bapak Bagas Rudi. Nah, baik. Halo, Bapak Bagas Rudi. Mungkin bisa di unmute ya. Ya, halo, selamat pagi Bapak. Selamat pagi Pak. Iya. Silakan Pak, mungkin disampaikan dulu Bapak Bagas Rudi dari instansi apa, lalu pertanyaannya apa. Silakan, Pak. Saya dari Wiska, dari PT Wiska. Iya, saya mau bertanya kepada Smart Presence atau Kevin atau yang lain. Jadi begini, di perusahaan kami itu kan sudah menggunakan pengolah aplikasi absen seperti time attendance gitu kan, untuk menarik data dari mesin-mesin absen. Lalu apabila saya ingin menggunakan Smart Presence ini, apakah kami tetap bisa menggunakan mesin absen yang kami miliki, lalu datanya diolah oleh Smart Presence, atau kita tinggalkan itu dan beralih sepenuhnya menggunakan aplikasi dari Smart Presence sendiri? Seperti itu. Ya, baik, mungkin untuk di pertanyaan ini kami persilakan Bapak Kevin ya, untuk menanggapi bagaimana sih pengalamannya di PT Virtus, Pak. Mungkin bisa dibantu untuk menanggapi Bapak Kevin. Baik, tadi pertanyaan dari Bapak Bagas Rudi, Pak Kevin. Bapak Bagas, oke, okay. Bapak Bagas Rudi, oke. Okay. Kalau saya, saran saya, mending kita sepenuhnya ke Smart Presence, Pak, karena kalau beda platform nanti akan ada gap di situ dan itu nanti akan menimbulkan datanya tidak sinkron, seperti itu. Saran saya, mending kita langsung switch saja ke Smart Presence semuanya. Jadi pengambilan datanya lebih enak, jadi tidak ada gap di tengah-tengah antara pengaturan sistem A dan pengaturan sistem B, itu nanti akan berbeda. Ya, baik. Terima kasih Pak Kevin atas tanggapannya. Nah, saya juga setuju sih dengan pernyataan dari Bapak Kevin. Jadi memang daripada ketimbang istilahnya kita harus kerja di dua platform. Istilahnya kita mengerjakan pekerjaan yang sama tapi di dua tempat gitu, lebih baik kita ada di satu platform tapi untuk integrasinya dan pekerjaannya hanya di platform itu saja gitu. Mungkin demikian Bapak Bagas Rudi untuk tanggapannya dari Bapak Kevin. Nah, mungkin semoga dapat memberi insight juga ya untuk Bapak Bagas Rudi. Nah, baik, untuk yang berikutnya kita mungkin bisa, di sini saya mau cek kolom chatbox dulu ya. Sini saya ada lihat pertanyaan dari Refli Sasongko. Nah, Bapak atau Ibu Refli Sasongko ini dari PT Matahari Depstore. Ya, baik. Pertanyaannya,
banyak perusahaan yang memiliki aturan sendiri-sendiri. Contoh, ada lembur yang di bawah 2 jam tidak dihitung lembur, melainkan kelebihan jam saja. Nah, bagaimana bila Mbak Jess kerja di retail dan malam stock of name tapi tidak terhitung lembur, melainkan tukar off? Nah, karena setahu saya outsourcing nggak mau ribet, satu, nggak mau absen temannya. Okay. Nah, jadi karena saya tahu outsourcing itu nggak mau ribet. Nah, saat nggak mau saat kita tidak masuk, teman juga tidak mau menggantikan. Jadi waktunya libur ya libur seperti itu. Nah, baik, mungkin di sini untuk Mbak Jessica kami persilakan ya untuk tanggapannya. Ya. Baik, terima kasih Pak Jordan ya. Saya izin menjawab tadi terkait perusahaan yang punya aturan sendiri-sendiri gitu ya. Ada yang lembur 2 jam tapi tidak dibayarkan dan segala macam. Nah, karena lembur itu secara undang-undang sifatnya wajib dibayarkan, sebenarnya kalau ada sampainya amit-amitnya ketahuan gitu ya, perusahaan tersebut tidak menerapkan compliance sesuai dengan peraturan, jadi nantinya bisa ada kena denda juga di minimal 10 juta rupiah dan maksimal di 100 juta rupiah gitu. Atau selain itu juga ada harus minimal 1 bulan juga kurungan penjara gitu ya. Nah, kalau di retail saat harus menghadapi stock of name gitu, itu yang biasanya antara di akhir bulan atau di awal bulan ya Pak ya. Jadi dilakukan kalau nggak salah setelah store-nya tutup, semua kosong dulu, baru karyawan harus masuk untuk mengisi stock of name gitu. Sebenarnya mungkin bisa disuggest juga Pak dengan tetap mengikuti lembur yang ada gitu ya, maksimal 4 jam. Cuman itu bisa bergantian gitu. Misalnya teman-teman yang shift tadi pagi sudah keluar duluan, maksudnya sudah selesai duluan di shift itu, dia bisa nih stock of name duluan dengan produk yang mungkin dia ada 1-10 dari gondola ini gitu ya, untuk dia ada maksimal 4 jam, terus nanti teman yang lain juga 4 jam kemudian gitu, jadi tetap harus dikenakan lemburan juga gitu, karena itu sudah di luar dari jam kerja gitu kira-kira Pak. Ya, cukup terjawab. Terima kasih Mbak Jessica atas tanggapannya. Nah, mungkin terkait pertanyaan yang tadi, mungkin kita juga bisa minta Bapak Kevin ya untuk memberikan tanggapan bagaimana pengalamannya di sebuah perusahaan outsourcing. Nah, mungkin saya ulang pertanyaannya ya Pak Kevin ya. Boleh. Pertanyaannya, banyak perusahaan yang memiliki aturannya sendiri-sendiri. Contoh, misalkan ada lembur di bawah 2 jam, itu tidak dihitung lembur, melainkan kelebihan jam kerja saja. Nah, bagaimana bila kerja di retail pada saat di malam hari kita itu stock of name? Nah, itu kan jam apa, dia bekerjanya melewati jam kerja. Nah, itu tidak dimasukkan ke lembur, tapi melainkan ditukar off-nya atau hari liburnya, seperti itu. Nah, mungkin dari Pak Kevin sendiri di PT Virtus, apakah ada pengalaman yang seperti ini, Pak? Silakan, Pak, tanggapannya. Oke, jadi kalau di kita itu kan memang kalau karyawan itu lembur itu minimal 4 jam baru dibayarkan. Tapi kalau hanya setengah jam atau 1 jam itu sebenarnya kalau di kita bukan lembur, tapi ya loyalitas saja. Misalkan menunggu temannya yang belum datang. Misalkan temannya udah ngabarin dulu bahwa saya agak telat nih 1 jam untuk masuk ke dalam plottingan gitu. Nah, nanti dia menunggu dulu sejam dan itu namanya loyalitas dan itu tidak terhitung lembur. Jadi minimal memang kalau lembur di kita itu 4 jam baru dibayarkan seperti itu. Kalau untuk yang retail tadi, yang lembur retail tadi stock of name dan apa, kita tidak melaksanakan itu, jadi saya tidak bisa jawab Pak Jordan. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Kevin atas tanggapannya. Nah, baik, untuk yang berikutnya ini saya sudah menemukan juga nih pertanyaan lagi dari Bapak Mike dari Office Pro. Nah, pertanyaannya ada 3 pertanyaan.
Yang pertama, pengenalan wajah adalah fitur pada Smart Present bagian data capture. Apakah ada syarat tertentu atau khusus untuk menggunakan fitur pengenalan wajah ini? Nah, lalu yang kedua, area mana saja yang dikenali untuk proses pengenalan wajah? Dan yang ketiga, bagaimana cara sistem kerjanya untuk mengetahui persentase kemiripan wajah ketika melakukan rekam absensi? Nah, untuk pertanyaan teknis seperti ini, mungkin kita bisa minta Bapak Indra ya, selaku tim produk dari Smart Present. Kami persilakan, Pak. Ya, oke. Terima kasih Bapak Jordan kesempatannya. Oke, saya izin menjawab dari Bapak Mike ya, dari Office Pro. Ada tiga pertanyaan yang tadi saya simpulkan dari Bapak Jordan juga. Yang pertama adalah pengenalan wajah ya. Adalah fitur Smart Present Data Capture ya. Syarat tertentu atau khusus menggunakan fitur pengenalan wajah, benar tidak ada syarat khusus ya, yang penting ada kemiripan wajah saja. Untuk pertanyaan nomor dua, area mana saja yang dikenali untuk proses pengenalan wajah? Jadi ada beberapa bagian posisi presisi dari wajah dan ekspresinya juga, itu yang biasanya dikenali untuk memproses pengenalan wajah. Oke, lanjut ke pertanyaan nomor tiga, bagaimana cara sistem bekerja untuk mengetahui persentase kemiripan. Nah, ini oke juga pertanyaannya ya untuk Bapak Mike. Mungkin ini ada beberapa parameter yang mempengaruhi persentase kemiripan wajah. Itu mungkin dari pengenalan wajah ya, proses sistem itu membandingkan citra wajah dengan dasar data wajah serta menemukan dasar data wajah yang paling sesuai dengan citra wajah yang telah dimasukkan, sehingga sistem dapat melakukan perbandingan antara sampel wajah dengan wajah ketika absensi real time. Adapun juga parameter kedua dari autentikasi wajah, yaitu suatu proses pengujian keaslian atau kesamaan wajah dengan data atau template wajah yang sudah dimasukkan sebelumnya. Untuk parameter yang berpengaruh juga lokalisasi wajah. Proses pendeteksian satu wajah di dalam citra. Lanjut, ada parameter penjejakan wajah juga, ada juga pengenalan ekspresi wajah. Nah, kalau ekspresi wajah tentang proses sistem mengenali kondisi emosi dari wajah seseorang yang setelah dipindai. Jadi ada beberapa, memang ada beberapa parameter yang harus diketahui agar persentase kemiripan wajah itu makin tinggi. Ya, itu mungkin tiga pertanyaan yang sudah saya jawab dari Bapak Mike. Terima kasih Bapak Mike. Terima kasih juga Bapak Jordan. Saya kembalikan lagi ke Bapak Jordan, silakan. Ya, baik. Terima kasih Pak atas tanggapannya. Semoga Bapak Mike dari Office Pro juga terjawabkan ya rasa penasarannya seperti itu. Nah, untuk yang berikutnya di sini kita ada pertanyaan. Ada pertanyaan dari Nisa Agnia Mumtaz, nah, dari RSIA Sentul Cikampek. Nah, pertanyaannya adalah, apakah lemburan itu mesti sesuai dengan aturan yang diberikan oleh undang-undang? Bagaimana jika perusahaan tersebut menggunakan sistem flat? Berapapun lamanya lemburan, maka mereka mendapatkan bayaran sesuai dengan nilai flat tersebut. Seperti itu. Nah, lalu dan apakah sistem lemburan ini bisa otomatis atau perlu terkoneksi dengan jam masuk kerja? Nah, baik untuk ini mungkin kita bisa minta untuk Mbak J ya untuk memberikan tanggapannya. Mbak Jessica, silakan. Ya, baik. Terima kasih Pak Jordan. Dari Ibu Ani ya. Oke, baik. Saya bantu jawab ya Ibu Ani ya.
terkait undang-undang dari perusahaan yang sudah menyusun tentang aturan lembur itu gitu ya. Secara prakteknya namanya kita perusahaan yang sudah dinaungi kan harus memang compliance ya dengan aturan yang ada. Karena amit-amitnya kalau memang nanti ketahuan dan disnaker bisa melihat kan nanti pasti kena juga gitu, baik dari sisi HR-nya maupun keberlanjutan dari usaha tersebut gitu ya. Lalu terkait sistem flat tadi gitu, di mana berarti ada kesepakatan antara pengusaha dan karyawan ya yang akan melakukan lembur berapa jam, apakah itu bisa diinginkan atau tidak gitu ya. Sepanjang mungkin dari deskripsi detail flat-nya itu bisa menjelaskan banget ke karyawannya, khususnya flat dari penentuan angkanya atau dan segala macamnya itu detail dan karyawan itu bisa okay, terus dicantumkan juga dalam perjanjian kerjanya, mempertimbangkan juga kembali tentang aturan yang ada, itu menurut saya sih sependek yang saya ketahui tetap okay saja. Begitu kira-kira Bu Ani, jawaban dari saya, Pak Jordan. Iya, baik. Terima kasih Mbak J atas tanggapannya. Nah, Bapak Ibu, untuk para peserta, tadi sudah dijawab juga ya oleh Mbak Jessica pertanyaan yang telah disampaikan, dan itu juga menjadi pertanyaan terakhir yang bisa dijawab untuk sesi Q&A kali ini. Nah, mungkin untuk pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawabkan dan pertanyaan-pertanyaan yang lain, mungkin bisa nanti kita lanjutkan. Itu mungkin nanti kita bisa kirimkan nomor customer support-nya ya dari Smart Present, seperti itu mungkin bisa diajukan pertanyaannya di sana, atau nanti bisa dikirimkan di kolom chat box untuk panitia kontak person yang dapat dihubungi untuk peserta jika ingin bertanya lebih lanjut mengenai Smart Present. Nah, baik. Jangan lupa juga untuk peserta agar tetap mendapatkan sertifikat dari webinar ini, jangan lupa untuk mengisi feedback form-nya ya. Nah, jadi feedback form ini kita gunakan sebagai media absensi pada webinar kita di hari ini. Nah, untuk link-nya sudah dikirimkan oleh panitia di kolom chat box. Ya, baik, untuk yang berikutnya kita akan lanjut pada sesi pengundian 5 voucher terakhir dan juga pengundian door prize 1 buah smartwatch. Nah, baik, untuk panitia bisa ditampilkan dulu wheel of names-nya. Oke, baik. Nah, untuk pengundian voucher yang ke-6, tanpa menunggu lebih lama lagi, langsung saja kita spin. Baik, selamat kepada Bening dan voucher yang ke-6. Oke, karena langsung lanjutkan untuk pengundian voucher ke-7. Selamat kepada Herman Pandaya dan voucher yang ke-7. Lanjut lagi ya untuk pengundian voucher yang ke-8. Ya, selamat kepada Medinda yang ke-8. Oke, kita lanjut yang voucher yang ke-9. Ya, selamat kepada Muhammad Ridwan dan voucher yang ke-9. Kita lanjutkan untuk pengundian voucher yang terakhir, yang ke-10. Ya, selamat kepada Karang Putra yang telah memenangkan voucher yang ke-10 ya. Oke, saya ucapkan selamat kepada 10 voucher dari pengundian Wheel of Names. Nah, baik. Untuk yang berikutnya saya akan mengumumkan pemenang dari door prize-nya. Nah, di sini saya sudah dikirimkan nih sama panitia untuk yang menjadi pemenangnya. Oke, ditunggu dulu, sabar. Oke, ya baik. Di sini saya ucapkan selamat kepada
Bapak Ardi dari PT Spin atas pertanyaannya yang telah disampaikan tadi ya melalui raise hand tadi. Baik, selamat saya ucapkan kepada Bapak Ardi untuk pengiriman hadiah. Selanjutnya nanti akan dihubungi oleh tim panitia kami ya, Bapak Ardi. Ya baik, saya ucapkan selamat sekali lagi untuk 10 pemenang voucher dan 1 orang pemenang door prize. Nah, untuk pengiriman hadiahnya nanti akan dilanjutkan setelah webinar ini selesai. Dan juga saya ingatkan lagi, jangan lupa untuk para peserta mengisi link feedback form-nya agar tetap mendapatkan yang namanya sertifikat dari webinar kita di hari ini. Nah, kita sudah berada di penghujung sesi atau penghujung acara dari webinar kita di hari ini. Nah, webinar kita di hari ini dapat Bapak-Ibu semua tonton kembali di channel YouTube dari Bima Sakti Altera. Nanti tinggal di searching saja di YouTube lalu diketikkan Bima Sakti Altera. Nah, di sini kami juga ingin berterima kasih kepada Ibu Jessica dan juga Bapak Kevin yang telah menjadi narasumber pada webinar kita di hari ini. Nah, mungkin sebelum kita akhiri webinar kita di hari ini, kita bisa open cam ya semua, kita adakan sesi foto bersama. Siapa tahu ternyata yang di sebelah-sebelahnya ternyata kenal tapi tadi sudah off cam jadi nggak tahu kalau itu temannya mungkin seperti itu. Nah, baik saya bisa minta untuk pembicara, narasumber, panitia dan seluruh peserta untuk bisa open cam ya. Mungkin untuk CSD-nya bisa dimatikan dulu. Kita bisa adakan sesi foto bersama nanti. Oke. Wah, ramai juga ya. Saya dari tadi nggak lihat jumlah pesertanya, ternyata banyak sekali ya hari ini jumlah pesertanya. Oke, baik. Mungkin untuk mempersingkat waktu, kita akan adakan sesi foto bersamanya sekarang. Baik, mungkin Bapak-Ibu dipersiapkan senyum-senyum manisnya. Ya, rambutnya ditata dulu biar oke, biar on point gitu ya. Ya, Pak Tamba udah rapi-rapiin rambutnya. Mantap, Pak. Oke, baik. Kita adakan sesi foto bersamanya. Saya hitung mundur ya. 3, 2, 1. Iya, baik. Terima kasih Bapak-Ibu atas kesempatannya. Nah, untuk yang selanjutnya, kita akan simpan dulu nih videonya, hasil record-nya. Nanti kita akan segera upload di YouTube. Nah, jadi untuk materi hari ini, tenang saja Bapak-Ibu akan kita tampilkan di YouTube. Jadi Bapak-Ibu yang ketinggalan nih mungkin catatannya, kita bisa pelajari kembali, tinggal nonton ulang di YouTube-nya. Nah, baik. Akhir kata, Bapak-Ibu, saya Jordan Rena Undoki dan seluruh panitia yang bertugas mengucapkan terima kasih banyak atas partisipasinya hari ini. Dan juga mohon maaf apabila ada kesalahan baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Nah, akhir kata, saya Jordan dan seluruh panitia yang bertugas mengucapkan selamat beraktivitas dan sampai jumpa. Terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih sudah kesempatannya kita bertemu lagi di webinar berikutnya.